teman-teman, jumpa lagi dengan saya Danar Kompade. Hari ini saya mau hunting tupai lagi teman-teman, seperti biasa di perkebunan sawit teman-teman. Oke teman-teman, ikuti keseruan saya ya, mudah-mudahan dapat menghibur kalian semua dan hari ini dapat poin teman-teman. Oke, lanjut. Capek teman-teman, luput sama sekali enggak poin teman-teman. Aduh, seni peraba-laba ini namanya. Masa nembak tupai puluhan kali satu pun enggak ada yang kena teman-teman. Hah, mungkin pusing, mungkin efek kurang apa ya man ya, nggak tahu lah teman-teman, mungkin perut lapar atau senapannya jelek atau mungkin orangnya teman-teman ya. Tapi yang sebenarnya ini orangnya ini karena mungkin ilmu matematikanya dulu dapat nilai 1, jadi walaupun gimana pun ya mempengaruhi teman-teman ya, mempengaruhi dalam hal menembak, jadi kurang jitu. Jadi mungkin kalau mau pengen pinter nembak, apa nilai matematikanya harus tinggi teman-teman ya, perhitungannya harus tepat mungkin. Kayak saya ini teman-teman, dulu nilainya dapat 1 ya, sering dicekores karena sering bolos, apalagi pelajaran matematika teman-teman. Waduh, nah, mungkin ini mempengaruhi anu teman-teman ya, apa dunia perbedilan teman-teman ya. Tapi apa ya begitu teman-teman ya. Ah, jangan terlalu dianu teman-teman ya, terlalu jangan diambil hati omongan saya. Ini intermezzo aja teman-teman. Wah, pokoknya hari ini yong sama sekali nih teman-teman. Ini padahal buru-buru tupai teman-teman. Spotnya ini sawit-sawit seperti biasa teman-teman. Wah, bagus benar spot-spotnya teman-teman. Banyak tupainya. Saya nembak berpuluh-puluh kali tadi ini. Bahkan puluhan kali ini nggak ada yang kena. Ya karena mungkin saya tahap belajar juga masih tahap apa namanya, ya begitulah pemula, masih perlu belajar sama yang senior-senior teman-teman. Aduh, pokoknya penembak luput gimana menurut pendapat Anda teman-teman ya. Aduh, udah berapa hari ini sering hujan ya, tempo kemarin itu saya berangkat sampai kesepet kehujanan. Pokoknya akhir-akhir ini sering gagal ya teman-teman, pokoknya sering gagal, nantinya sering gagal. Ini ada apa, cukup lumayan ini ada hari cerah ya, walaupun tadi sempat hujan. Ini nyoba hunting teman-teman di sawit sampai di sini. Aduh, nggak bisa bisa kompromi teman-teman, senapannya unitnya ini gagal terus. Pakai acur sawalang-walang teman, acur sawalang-walang. Wah, pokoknya nggak masuk teman-teman ini, jadi bideler ini nggak masuk teman-teman. Wah, gimana teman-teman menurut Anda teman-teman ya, silakan komen teman-teman ya, komen tentang saya. Oke, pokoknya mantap teman-teman. Yang penting walaupun nembak luput teman-teman, yang penting gembira ya kan, gembira besok-besok lagi dipelajari ya kan, kurangannya apa atau unitnya atau orangnya atau mungkin orangnya yang sangat apa namanya itu saking jitunya teman-teman ya, jadi nggak bisa apa namanya ya, begitulah
pokoknya aduh memalukan teman-teman, ketawa sendiri saya teman-teman. Nih teman-teman supportnya banyak tebanya teman-teman. Tapi yang penting enjoy teman-teman ya, biar enggak stres di rumah, kita selalu enjoy aja. Pokoknya poin enggak poin ya, yang penting enjoy gitu ya teman-teman ya. Terus pokoknya gitulah, mau enggak mau, suka enggak suka teman-teman ya, namanya belum rezeki ya harus diterima teman-teman. Tapi pada dasarnya ini tergantung letak kitanya teman-teman ya. Mungkin setiap orang kan punya trik sendiri-sendiri tentang menggunakan apa senapan teman-teman ya. Mungkin yang udah senior-senior ini lebih tahu lah. Kalau kita ini wah luput, kayak acur seolang-olang teman-teman, tambah sak taek-taek minti, gak sumbut teman-teman, gak sumbut pokoknya, gak sumbut, gak sumbut jauh-jauh, dikasih kesempatan hunting, aduh, satu pun gak poin. Oke teman-teman yo, pokoknya ikuti terus pokoknya lah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kegiatan saya cukupkan karena udah sore teman-teman, udah cukup lah. Hasilnya sangat mengejutkan teman-teman. Apa yang terjadi teman-teman? Hasilnya zong, satu pun nembak gak kena. Luput terus teman-teman. Oke teman-teman ya, nah pokoknya hari ini mungkin hari belum rezeki saya, jadi kegiatan hari ini kita cukupkan dulu walaupun hasilnya nol. Oke teman-teman, pokoknya seru. Pesan saya untuk pemirsa semuanya, untuk sahabat bediler semuanya, untuk yang hobi berpetualangan atau berhobi yang apapun segalanya lah, intinya dalam melakukan aktivitas kita tetap selalu hati-hati teman-teman ya, jaga kondisi kita, jaga kesehatan kita, pokoknya agar kita tetap sehat, kita tetap semangat dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga di rumah. Oke teman-teman, Janar Kompade mohon pamit. Wassalam.